Saya nggak makan loh hari ini. Pas udah dikasih tahu ada kontraksi, terus ternyata kontraksinya nggak berhenti. Berhenti? Ini untuk menutupi gelisah gue sebenarnya. Coba bicara. Biar kan lega seperti ini. Mirip siapa? Kakak. Oh iya, terlihat dari ekspresi saya. Ke samping enggak? Dokter. Gimana ya perasaannya? Lega, pokoknya lega, alhamdulillah. No foto kecuali kamera ini. Mama kalau mau lihat, yuk ini para oma, silakan para. Eh, cucu saya. Selamat ya, Pak. Terima kasih banyak. Selamat semuanya, Mas Far. You are the best. Thank you. Baik, Bu. Jadi gimana perasaannya yang menemani di dalam? Alhamdulillah gue menemani proses dari gue agak sedih sih. Jadi dokter Puspa gimana? Kenapa? Dokter Puspa. Bisa banget. Jadi pokoknya Pak Ferry, Pak Ferry kalau di depan ada dokter Puspa, buka masker. Nah, dilihat. Kelihatan. Ya ampun, udah kita berhentiin tadi di depan pintu ya, Kak. Kok sadar sih? Ya kan itulah hebatnya kita pakai Erax yang sekarang. Dia 2 jam udah bisa duduk. Udah bisa gerak. Erax apa namanya? Nama apa tuh? Itu kepanjangan. Nah, kakinya juga udah bisa gerak-gerak. Banyak banget gue belajarnya. Kayak situ itu kondisi dadakan ya, yang mengharuskan bayar segera mendapatkan penanganan. Iya, yang harusnya kan lahirnya nanti ya awal Februari atau akhir Januari, nggak bisa diprediksi kita sama sekali. Namanya. Makanya kita operasi sito dadakan. Tadinya juga rencananya mau ambil satu lantai full, karena memang ini sito, jadinya hanya bisa ambil sebelah-sebelahan satu wing gitu. Karena memang ya dadakan di usia kehamilan yang waktu pas masuk 34 minggu, jadi 34. Kan dadakan semuanya. Kalau NICU itu? Itu yang kita siapkan, karena kan siapkan kalau seharian misalkan bayi harus kenapa-napa, karena kan waktu itu kan pas awal masuk ke sini kan di usia kehamilan 34-35 infonya, terus habis itu kan berat janinnya di 2200 gram gitu-gitu. Jadi kemarin kita siapkan semuanya ya. Jadi bareng sama tim semuanya. Yang pegang Dede juga kan dokter objinnya Dokter Nana Agustina SPOG gitu. Kalau saya kan pendamping Dede ya.
sebagai keluarganya Dedek. Ngedampingin dari awal masuk ke rumah sakit Bunda sampai sekarang udah alhamdulillah ya Dek ya. Alhamdulillah. Sian tuh ini Dokter Puspa, benar-benar Puspa ini. Gimana Dek? Rasanya gimana? Tadi di OKA gimana? Aku pelukin kan? Iya. Pas di anestesi gimana? Suntik ya toh? Oh, pas di anestesi, Dede melakukan posisi kayak kucing lagi bobo, terus dipelukin. Gimana deh rasanya? Ini aku ya, katanya. Itu sih berasa sedih bangetnya tuh pas itu. Ini aku ya, aku Dokter Puspa ada, katanya. Masya Allah, Dede. Tapi pas nggak sakit kok, nggak sakit. Emang nggak sakit? Di anestesinya nggak sakit ya? Berasanya pas didorong ya? Pas didorong pun karena dikasih tahu kan bayinya mau keluar ya katanya. Selamat Bapak, Ibu ikut berbahagia, semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua ya. Makasih juga buat para dokter yang sudah membantu dalam persalinannya. Selamat sukses, Bapak Ibu. Sukses buat para dokter dan rumah sakit Bunda juga. Siap, makasih banyak. Luar biasa. Dalam beberapa bulan ini berarti Bunda ini selalu membantu anak-anak circle ini loh. Circle anak-anak artis. Kita sebenarnya yang lagi in loh. Yang kelihatan semuanya artis-artis, sebenarnya kita bantu semuanya kan. Kita kan punya beberapa kelas kan. Dari kalangan yang yang biasa, terus kalangan artis, kalangan pejabat juga kita bantu semua. Kami dong nih diapit sama para sultan nih. Saya diapit sama Atta sama Raffi. Bingung saya nih ada sultan-sultan nih. Di depan saya nih. Alhamdulillah. Jadinya tangannya jadinya oke, lagi selamat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ini kita mau coba rencananya kita mau coba menyusui langsung ya. Gimana di dalam tadi? Tadi di dalam campur aduk rasanya. Pas dengar pertama kali tangisannya baby aja langsung sikak sikak kenapa jadi sikak kayak bapaknya yang nangis. Cuman Masya Allah pas karena kan ini kan lahirnya sebenarnya belum waktunya, jadi berdoanya tuh Dede bener-bener dzikir semoga pas begitu keluar langsung nangis, jadi enggak mesti dimasukin nih cu. Alhamdulillah begitu dikeluarin langsung meh kencang banget nangisnya. Ih seneng banget alhamdulillah. Beratnya berapa? Beratnya 2,8. Cuma harus buat bedanya lu sendiri. Dingin ya. Sehat ya nanti. Ya, tuh udah gak sabar. Tuh. Eh, nangis nih pindang. Tangannya pakai lotion apa skincare apa? Oh, MS ya. MS Glow memang terbaik sih. Skincare terbaik. Saya juga pakai loh MS Glow. Kamu juga pakai ya? Cakep. Makanya putih dia pakai. Apa? MS Glow. Apa MS Glow? Saya bilang ini pakai skincare dia. Lotionnya. Kamu katanya pengen apel, nih apel. Kamu masuk ini. Tadi kamu mendengar nggak? Apel. Mau pringles. Ini matanya kasih Dede nih. Eh, nyakar. Pasti tentu nyakar. Jangan sayang. Belum ada sarung. Sayang. Gak nyangka ya Pak. Belum ada sarung. Kayak apa anak kita? Belum beli. Tahu nggak ini? Apa? Hadiah ulang tahun pernikahan saya ini. Iya, selamat. Pas banget ini. Ya, ulang tahun pernikahan. Pas hari ini. Terus aku dianggap apa? Udah. Sabar aja yang sabar. Kasep. Incu Bapak. Aduh, Incu Bapak. Bapak Endang.
si bapak. Bapak-bapak kenapa sih kalau gendong anak kaku ya? Kan biasa yang biasa saya gendong mamanya. Oke, Kak, punya ponakan. Saya ponakan saya banyak. Dari ponakan, dari yang gede-gede juga saya gendong. Enggak, maksudnya enggak dari maksudnya ponakan yang gede-gede. 4 tahun ya kan. Ya Prones kok begitu deh. Halo dong. Ini dia Pro. Ini ngambil apa kan? Ini mulutnya. Iya. Laper. Laper. Ready? Kita coba susu ya Bu. Ya, jadi saya pamit dulu ya. Ketemu besok pagi ya. Kasih banyak. Iya, nanti jangan lupa istirahat. Kalau kateter mah ini ya Kak. Kalau saya dedeknya masih mau tidur, enggak dilepas juga enggak apa-apa, biar enggak bolak-balik. Iya, besok pagi dong. Sebenarnya 6 jam, kalau ERAS itu 6 jam udah boleh lepas kateter. Cuman karena ini malam, kalau dia mau istirahat enggak apa-apa kateternya dipakai dulu. Gitu. Enggak kira. Ini orang. Dan rektor kan. Sama. Ini